Hai foodies, welcome to Weekend Dish. Resep hari ini aku akan membuat minumannya lagi viral nih, yaitu roasted milk tea. Buat kalian milk tea lovers, wajib banget recook resep yang satu ini. Ini dia bahan-bahannya. Pertama, kita sangrai tehnya dulu. Masukkan 65 gram teh tubruk, lalu tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Masak dengan api kecil sambil diaduk hingga tercampur rata. Kalau gulanya sudah mengental seperti ini, tambahkan 1000 ml susu full cream. Kemudian aduk kembali hingga susu dan tehnya tercampur rata. Aduk terus hingga mendidih ya foodies. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, matikan kompor lalu kita angkat. Selanjutnya, buang ampas tehnya dengan cara disaring seperti ini ya foodies. Roasted tea-nya sudah jadi nih. Kamu bisa menikmatinya dengan menambahkan topping boba atau topping kesukaan kalian ya foodies. Bisa dinikmati panas atau dingin. Nah, ini dia roasted milk tea ala Weekend Dish siap dinikmati. Susu yang creamy dicampur teh jasmine yang wangi membuat roasted milk tea ini enak banget loh foodies. Cocok banget nemenin weekend kalian. Jangan lupa recook ya. See you next week foodies. Happy weekend!